Raden Patah adalah penguasa pertama Kesultanan Demak. Berkuasa sejak tahun 1478 hingga tahun 1518. Adapun istri dan anaknya sebagai berikut. Syarifah Asikah, putri dari Bong Siweo. Berputra, Raden Surya atau Pati Unus dan Pangeran Trenggono. Namun ada versi yang bertentangan mengenai Raden Surya atau Pati Unus, menyebutnya bukan sebagai anak Raden Patah melainkan menantu. Pati Unus kelak menjadi Raja Demak kedua. Dan Pangeran Trenggono menjadi Raja Demak ketiga. Putri Randu Sanga. Putri dari Buyut Kerti. Berputra Raden Kanduruan. Nyai Soleha putri dari Dipati Jipang. Berputra putri, Raden Kikin, Ratu Mas Nyawa, Dewi Ratih, Dewi Pembayun.